Welcome to NS Beta Channel. Hai, welcome back to NS Beta Channel. Assalamualaikum. Okay, sempena pada hari ini saya nak sharekan sikit bagaimana kita nak mencuci ataupun membersihkan bekas-bekas solitaire ataupun bekas-bekas akuarium ataupun balang-balang akuarium ikan laga. Okay, biasanya orang akan dapat yang kurang bersih lah. Okay, saya tak tahu, mungkin ramai yang tak tahu lagi. Okay, mungkin ada dah tahu. Jadi saya nak kongsikan kepada semua. Okay, biasanya kita menggunakan air biasa saja ataupun ada sesetengah tu menggunakan sabun Sunlight ataupun sabun-sabun Clorox ke apa benda ke, semua tu bolehlah. Okay, tapi di sini saya nak sharekan satu penggunaan sabun orang kata yang paling efektif dan paling bagus. Dan dia ni bebas ataupun boleh menyebabkan ikan mati. Okey, maksudnya dia ni boleh selamat lah. Okey, bukan rahsia lah. Okey, saya kongsikan. Anda boleh gunakan, saya kena tutup dulu dia punya logo. Ini sabun. Sabun, kita gunakan sabun apa, macam basuh botol susu baby ke apa semua tu kan. Mungkin anda akan tahulah. Okay, nampak? Okay, so kalau macam ni, so saya kongsikan. So ni bekas tempat saya bercuci balang-balang lah ikan. So kalau macam ni, saya buat dalam 2 picit saja. Okay, so macam ni dalam keadaan sabun dia. Okay, nampak jelas So, okay, macam mana saya kata dia ni yang bagus ni, memang lepas kita sabun lah apa semua tu, kita boleh terus pakai aje. Okay, contoh ini bekas aquarium. Nanti ikan laga. Okay, kalau macam ni dalam keadaan yang dah kurang bersih lah. Okay, so kita nak salin dia. Okay, so saya akan keluarkan dulu ikan Okay, so air ni saya akan buang. Okay, bekas ni. So kita pakai sabun ni, cuci je. Nampak? Air pesan sabun kan? Tak ada masalah, anda jangan takut. Sebab benda ni, dia ni boleh selamat. Even kalau ikutkan, benda ni pun boleh digunakan untuk membersih sayur. Okay, nampak sabun ni. Okay, so ini tempat saya mencuci barang-barang saya, barang-barang ikan lah. So menjeskan dulu, bagi dia clear. Okay, okay, nampak? Okay, clear. So kita boleh masukkan aja air. Anda nak keringkan dahulu pun boleh, tak nak kering pun tak masalah. So ni air baru dia. Alright. So, nampak?
So ikan ni duduk dalam keadaan dalam air baru lah. Nampak? Haa, tak ada masalah lah pada ikan. Okay, so bila dah macam ni, tambahlah apa-apa yang kita nak masukkan. Macam garam, pati ketapang ke, pati sisik ke pun boleh, tak ada masalah. So dia akan aktif semula lah. Okay, jom tengok aktif ke aktif ikan ni. Alright gang. So ni yang tadi saya dah bersihkan. Nampak ada kesan lagi air dia. Okay, saya dah masukkan pati sisik sikit dalam ni. Okay, sebelah ni saya tak cucikan lagi. Begitu juga dengan sebelah ni. Okay, so anda nampak lihat ikan ni, dia dah terus aktif. Nampak? Tak ada masalah. Bekas pun bersih. Boleh nampak compare dia. So, selamat mencuba. Jangan lupa subscribe NS Beta House channel. Dan juga jangan lupa tekan tombol loceng. Assalamualaikum.